Pagi. Pagi. Biasanya ini kita season untuk Q3 di April 2023. Untuk overall secara total pencapaian kita masih sangat jauh di bawah tahun ya. Aktor kita sampai per hari ini baru ada di angka 41%. Atau baru sekitar 5,3 ya, 5,3 M. Dan catatan kita tetap di bulan ini adalah 13,1 ya. Kita masih ada minus gap sekitar 7,7 miliar ya. Dari TPSR, dia baru ada data 45%. Masih ada gap sekitar 1,8. Nanti masih ada gap sekitar 1,9 untuk 20% ya. Suruhan ini 2,7 atau 24%, masih ada gap sekitar 3,2. Irwan masih ada gap sekitar 131 juta. Iksan masih ada gap sekitar 329 juta. Secara total kita masih ada gap sekitar 7,7 M ya. Di sisa hari kurang lebih 1 hari lagi ya. Bisa kita sudah libur selama 4 hari. Sampai tanggal 4 nanti ada sebagian dari teman-teman kan ada yang cuti ya, jadi secara otomatis hari kerja kita praktis cuma tanggal 26, 27, 28 ya. 29 ke 1 bisa dipastikan tanggal 29 Februari itu akan masuk di bulan Mei ya. Jadi PR-nya kita betul-betul banyak ya buat teman-teman ya, buat Atija, buat Wandi, Arsandi, pokoknya hampir semua SR punya gap besar di April ini ya. Yang terbesar gapnya itu ada di Wandi ya, 3,5, kemudian ada di Via 1,9, 1,8, Arsandi 1,9 ya. Susul oleh Irwan dan misalnya Iksan 99 di Irwan 31 ya. PR-nya teman-teman masih sama seperti di sisi kemarin ya, mulai dari Irwan outlet transaksi OA ya, OA auditor ya, semua productivity termasuk C, OT, MOT ya. Mungkin nanti akan dibuat sama Richard ya, numerik kira-kira sama OA-nya, sisa berapa yang harus kita kejar dan numeriknya sisa apa saja yang belum bertransaksi. Tapi saya minta tolong untuk numerik untuk kalau dimasukkan di bulan ini saya sudah take out sekitar 23 toko ya, dan itu dikontribusi sama outletnya Suwandi ya, yang outlet Kimia Farma ada sekitar 32 outlet, jadi 32 outlet itu saya kurangi di outlet Irwan. Nah, jadi Irwan keluar kurang berapa Irwan? 72 murid-murid dari sisanya pun ya sudah. Intinya kalau saya minta tolong untuk di April ini minimal produktivitas kita dimasukkan lah targetnya ya, minimal ada yang kita manggarkan di ya itu April 2023 sampai sudah aktual produktivitas kita jelek ya, produktivitas kita juga jelek ya, karena saya bisa pastikan nggak tahu apakah ada yang bisa atau apa, yang jelas kita hampir bisa pastikan di April ini kita tidak chip lagi ya, kita tidak chip lagi karena gap kita terlalu besar, tambah hari kerja kita yang cuma bisa berapa hari. Jadi saya cuma mengandalkan produktivitas saja, fundamental saja di April ini ya. Untuk dia saya masih nego ya sama untuk ada tambahan tekor satu miliar dengan rumah asumsi kita akan ada tambahan support sekitar 1-1.5%. Kemungkinan besar sih dia buka, jadi nanti yang minimum kalau hari ini nggak bisa saya sih sudah info sama dulunya, tapi pokoknya dia nanti info lagi adminnya itu putar-putar. Nah jadi kalau misalnya hari ini tidak ada info lagi adminnya, kok itu satu semester saja. Nah nanti satu samanya untuk satu semesternya, karena kemungkinan besar kita akan buka di tanggal
habis lebaran juga. Karena saya mintanya gue diantar pas di tanggal 29 pas terakhir lah ya terakhir lah. Tugasnya dia cuma di etong saya etong sama yang otet aktifnya sama sekunder-sekundernya ya sekunder saya sudah kirimkan otet-otet yang belum bertransaksi sisa atau dikunjungi dan ini transaksi kan ya Wandi ya lu ke Wandi ya sudah ada dua PO Kimia Farma tapi itu dia putar ini supaya bisa keluar dari karena itu dimonitoring dan tahu tiap hari dimonitoring saya bertanya terus tiap hari nah kemarin itu saya kira sudah dikirimkan sama Anies ternyata saya dia dikirimkan jadi tadi malam ada lagi saya kirimkan ke PO nya itu dan masalah dia pici sementara dia itu cuma yang penting outletnya yang tidak punya transaksi dulu dalam hal ini Sandi yang anginnya dibantu ya yang kontrak itu yang kemarin sempat ditransaksi dan memang itu saja lah kan ada Macini Jaya apa lagi Iksan MSS di sana saya tidak akan pernah bosan di sana itu juga naiknya per hari ini tidak terlalu gimana ya cuma 33 koma berapa itu yang paling penting ya soalnya ya semuanya penting sih sebenarnya jadi MSS itu kan dia ada di parameter semua dan itu yang akan yang dalam presentasi jangan sampai dalam itu mengajar di perjalanan mungkin kamu pasti akan mengajar juga orang ini pencapaiannya itu apa itu pencapaian itu wah tiga tahun itu sempat itu yang penting itu untuk pencapaian itu kalau itu adalah parameter dua MSS itu yang sangat penting ya 33 outlet target yang berubah kondisi banget jadi kalau tidak ada kenaikan saya tidak mulai belas saya cuma mengharapkan 1% saja sekarang sudah 44,49 di sisa hari ini sisa full check saja kalau kau maksudnya sampel enggak ada yang aku mau tanya akan ada yang kurang jelas silakan ditanya ke saya silakan ditanya ke Richard ya jangan sampai diam-diam akhirnya tidak masuk target diam-diam pas sudah masuk target akhir bulan sudah tidak bisa ngapa-ngapain baru kau tanya saya oh ini pak ternyata gara-gara ini itu kan sudah tidak ada gunanya lagi jadi saya minta pada ini berlaku ke semua teman-teman ya kalau misalnya ada masalah di lapangan ya silakan share ke saya share ke Richard ya minimal saya bisa cari solusi atau saya ya saya bantu berpikir lah kan ini untuk semua ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di sesi hari ini kalau ada pertanyaan ada yang mau bertanya gimana kita bantu gimana numerik ya numerik OA baik prinsipal numerik total secara total sama numerik baik prinsipal di luar marketama saja apa lagi yang besar di situ yang selisihnya besar Kindra ini Kindra maksud saya meskipun besar selisihnya tapi minimal ada pergerakannya lah 5x8 toko lah saya sih punya risetnya sih sebenarnya untuk Kindra Iksan hari kerja sisa hari ini besok setelah itu kita libur selama 4 hari Iksan itu 3 tanggal 5 ya artinya baru 26, 27, 28 artinya kerjanya Iksan itu sisa 5 hari nah saya minta yang angka 44,39 itu diubah minimal ada di angka 50% 50% saja saya tidak minta 51-52% atau minta 100% nanti saya akan ada riset atau saya selesaikan di semester 1 tapi minimal di April itu kita sudah ada di angka 50% di sana sama target numerik by outlet ya yang dicat nah gua kasih tahu itu sama Iksan yang Kindra apa kalau gitu sudah saya kira kok pasti nah itu transaksi kan sana itu penting juga itu nah karena itu kita punya target growth di angka 1 artinya outlet yang bertransaksi di 2022 itu harus ditambah misalnya King Drive 2002 ada 10, tapi kita di 2003 itu ada 15. Jadi
versus tahun kemarin kita nambah 5 outlet, tapi maksimal tokonya pasti cuma 33 karena target toko di sini cuma 33. Contoh misalnya kayak kopi kenangan itu bulan tahun kemarin 25 outlet, otomatis tahun ini adalah targetnya sekitar 32. Ada kok masing-masing persentase target ini ya, menurutnya. Nanti dibutuhkan sama Pak Richard nanti, oke? Kalau tidak pertanyaan untuk season di 3 ini, saya akhiri dengan ucapan selamat datang dan selamat pagi. Selamat pagi.